Siroto sama makan? Tidak. Apa satu hari? Tidak. Satu, dua, tiga. Okey. Kena saya tak? Kena. Hari ini tak kena, tak apa, besok akan kena. Jadi besok saya akan kongsikan satu topik closing yang sangat penting. Bagi saya, berkongsi untuk meeting after meeting untuk anda semua adalah satu kebanggaan lah. Sebab apa? Sebab saya bersama dengan semua top-top leader dari Singapura sudah sangat lama. Okay, macam adik-beradik. Jumpa saja abang tu mesti mau peluk. Okay, daripada hati ke hati. Dan sebab apa? Sebab leader telah kita bersama dalam bidang MMM ini sudah cukup lama. Jadi orang nampak muka Cik Ais, nampak macam umur berapa? 25. Ayo, malam ni tak boleh tidur. Tapi surat mau tidur juga sebab semalam tak tidur banyak. Semalam kita jumpa founder di Kuala Lumpur. Founder IR Lee Hsien Loong dengan Hui Chin sudah sangat-sangat berjaya betul lah. Dan dengan pengalaman mereka yang lebih 20 lebih tahun, mereka sanggup bersama dengan kita 3 lebih jam. Wow. Daripada pukul 8 sampai pukul 11.30 baru kita bersurai di Starbucks. Dan 3.5 jam tu memang tanya bermacam-macam soalan tentang pembinaan rangkaian. Okay. Dan semalam Chen baru tidur tak sampai 3 jam. Sekarang okey lagi ya? Itu masa sekarang jatuh keluar. Okey. Dan saya sudah dalam bidang MMM selama 19 tahun. Oh, you sudah tahu ini umur. Okey. Umur sudah 41. Okey, kahwin satu isteri. 4 anak. Okay. Yang pentingnya bersama dengan Abang No, Rose dengan Kak Su kan. Dengan Mariam. Hanya satu syarikat MMM sebelum ni. Kita semua bersama di syarikat E lah. Dan mengapa kita bina keluarga baru, rumah baru demi anda semua. Okey, kita kena bersyukur sebab apa? Sebab founder sudah sangat berjaya. Dan impian mereka tadi baru berkongsi dengan dalam saya. Saya kata, BE hari ini bukan saja sebut berapa income you boleh dapat. Adalah sebut berapa impian yang boleh kita capai. Impian dengan income sama lah. Tak sama tau. Impian you berjaya, income pasti ada. Kalau kerja income saja tak semesti impian akan capai. Sebab dalam proses you kerja wang, you akan ada banyak percanggahan. Betul tak? Nanti dengan upline lah, dengan sideline lah, dengan downline lah, dengan suami lah, tak mau. Kita nak kebahagiaan. Jadi bagi Cik An, I sudah 19 tahun dalam bidang MMM. Tak pernah saya makan gaji. Habis degree holder sebagai electrical engineering, I terus buat MMM sampai hari ini. Jadi masih hidup ah. Hidup sebab apa? Sebab MMM memang stabil. Bukan sebab MMM, sebab manusia. Cara yang kita buat bisnes ini sangat penting. Sama ada dalam minat anda, anda hanya nak patah income atau anda nak berjaya. Mana satu? Berjaya. Betul ke? Betul. Okay. Berjaya maksudnya, you datang ke BE, you nak satu kerja yang besar. Kalau nak berjaya dengan satu kerja yang besar, yang satu tips yang sangat penting bagi saya adalah satu, apa? Bukan saja impian lah. Satu, kepercayaan. Saya nak tanya satu yang sensitif sikit lah. Siapa di sini pernah nampak kurang? Pernah nampak Tuhan tak sama? Tuhan. Pernah. Tuhan dari mana? Kat hati kan? Yes. Ini penting. Jadi kepercayaan pada kerjaan di BE ini sama juga. Kena percaya pada founder. Kena percaya pada upline. Kena percaya pada diri sendiri. Kejayaan yang you akan capai tu akan pasti kalau you betul-betul ikut apa yang telah BE sediakan. I bagi tahu semua leader di sana tadi. Dua hari punya BAS Bahasa Melayu ada pertama kali itu lah. Jadi maksudnya anda semua, kita semua adalah saksi saat-saat BE akan mencapai keadaan. Okey? Bermaksudnya semua yang di depan sini, anda akan semua jadi asisi bawah. Amin. Siapa nak mau? Semua nak mau, betul tak? Macam mana pastikan ini berlaku? Macam mana? Mana? Semua orang mau? Ya. Semua orang berjaya?
Semua orang mau duit. Semua mau kereta besar. Mau rumah besar. Nak pergi Dubai. Melbourne atau pergi Melbourne? Pergi kan? Dubai pergi kan Dubai? Pergi. Dubai tak pergi, rugi betul ni. Okay? Dubai memang satu negara yang cantik dan memang sekarang negara yang sangat majulah. Yang pentingnya satu gala dinner yang telah founder janjikan adalah bersama kita akan makan malam di Padang Pasir. Dan downline saya adalah event organizer. Baru saja dia balik bulan lepas, 2 bulan lepas. Dia kata makan malam di sana memang sangat-sangat hebat. Sebab kalau hanya tinggikan ilmu kepala, mata dia akan nampak semua bintang-bintang berjuta-juta-juta. Sangat romantik. Jangan pergi seorang. Kena bawa suami, kena bawa isteri bersama. Yang hebatnya, downline saya yang bawa event tu, dia tak ada gala dinner lah. Dia hanya pergi sana menikmati pemandangan malam. Yang BE akan founder guarantee, janjikan kita akan ada satu firework. Bunga api yang merah. Kita duduk sana makan, bimbung-bimbung. Mesti mak FB live tau. Bagi satu dunia tahu, kita pergi sana, BE bagi sesuatu yang luar biasa. Okay? Dan saya rasa kepercayaan ini akan pegang sampai berjaya. Jangan hari ini percaya, besok tak percaya. Rusa percaya, lagi seminggu tak percaya. Mengapa ramai orang dia bergerak sekejap, dia berhenti sekejap. Bergerak sekejap, berhenti sekejap. Kenapa? Sebab kepercayaan itu putus-putus. Bagaimana kita boleh pastikan kita percaya sepenuhnya tentang kejayaan BE ini? Macam mana? Macam anda semua lah. Datang di sini BE punya seminar, sentiasa pergi ke suasana yang berjaya. Mesti rapat dengan upline anda masing-masing. RCCA. Ada hari-hari call upline tak? Upline panggil datang meeting datang tak? Atau sibuk lah, tak ada masalah, besok rusak. Kalau dengan respon macam ni, sampai bila pun kita tak akan berjaya. Betul tak? Lama orang besok rusak kan? Kenduri. Selepas satu tahun kenduri. Pun tak datang seminar. Okay? Jadi macam mana boleh garanti berjaya? Tak boleh. Okay? Dan saya rasa sangat bersyukur sebab semasa saya ada e-company, saya punya income pun bersabar. Sebab saya pun salah seorang MCCN di sana lah, jutawan. Dan datang sini di tak sampai 1.5 tahun, berapa kali ganda saya suruh kira. Hampir 5 kali ganda. Saya punya 5 angka sudah 5 kali ganda di sini. Jadi dulu saya punya sifu, saya Ali Shason kata, you bayangkan bulan lepas punya bonus belum habiskan, bulan ini bonus belum masuk. Sekarang saya punya perasaan, 3 bulan lepas punya bonus tak habis, bonus belum masuk lagi. Oh, macam beda. Okay, akan datang 1 tahun dulu punya bonus belum habis, bonus bulan ini belum masuk lagi. Boleh jadi sampai macam itu, cuba bayangkan. Sebab tu, saya rasa bersyukur juga. Sebelum tahun baru Cina, terus saya beli 2 buah kereta. Satu buah kereta demi keluarga punya Wellfire, 7-seater. Dan satu BMW X5. Bersama dengan MBA Downline, 8 orang kita keluar BMW X5. 15 orang Mazda CX-5. Hanya 1.5 tahun saja. Jadi BE boleh buat? Boleh. Mau tak? Mau. Jadi sama-sama kita berjuang. Okay? Okay. Dan saya harapkan kejayaan ini, macam apa yang saya pesan tadi pada grup tadi, ini adalah saat-saat sangat-sangat penting. Sebab pertama, BAS sudah hampir 100 lebih orang. Akan datang punya kita maju jaya bersama 500 orang. 1,000 orang. Mau tak? Boleh. Sebab apa? Sebab anda semua adalah pioneer, pemulanya, peneraju. Jadi pioneer bermaksudnya kena jadi leader sebagai orang pioneer. Kena rajin, kena juang, kena aplikasikan, kena lakukan sistem sepenuh hati.
Okay? Dan besok last topic saya akan cuba saya upaya untuk bakar anda semua. Okay? Hari ni anda nampak ada yang letih lah sebab travel banyak kan. Apa? Besok, oh besok pasti sebelum anda balik, ambil semua ilmu dalam 2 hari ni. Betul-betul kita belajar dan betul-betul kita berjaya bersama. Berjaya DBE adalah garanti campur warranty. Sebab satu syarikat yang baru, peluang sangat luas. Dan founder dan leader yang sangat berpengalaman, itu adalah janji. Ikut Kasu, ikut Mariam, ikut Nozihan. Mana ada alasan tak berjaya? Hanya kepercayaan anda pada BE dengan Adlan tak cukup kuat sahaja. Bagi saya lah, bagi saya. Tak semestinya betul. Tapi itu perasaan saya. Sebab saya nampak saya ada downline, hanya part time saja boleh dapat income RM50,000. Desmond di Singapura, 18 tahun sebagai engineer dan juga project manager. Dia punya income Sing Dollar hampir RM11,000 sebulan. Tapi dia part time bini saja, dua kali ganda dia punya Singapura punya dollar. 60,000 depan. Jadi dia pun resign, dia pun full time, dia pun berjuang diri sepenuh hati. Dia baru full time tak sampai 1.5 bulan saja. Dan sekarang tengah fighting us. Okay, ha? Jadi lagi banyak orang berjaya, lagi banyak contoh-contoh testimoni-testimoni lagi akhir kita berjuang. Okay? Ya, yeah. Sekian. Terima kasih.